keputusan UMNO memecat tiga ahli veterannya Tun Jaim Zainuddin, Tan Sri Rafidah Aziz dan Tan Sri Rais Yatim wajar dilaksanakan bagi mengelakkan kerosakan menular di dalam parti itu. Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang juga calon Barisan Nasional N19 Sungai Udang, Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun berkata, itu adalah hukuman yang setimpal kepada mereka yang belot kepada parti. Katanya jika hukuman tidak dilaksanakan, ia dikhawatiri akan menjejaskan parti. Itu hukumnya. Dalam parti, jika kita betray ataupun belot kepada perjuangan parti, kita mesti dikeluarkan. Kalau tidak, ia akan menular dan akan merosakkan parti tersebut. Samalah di dalam tentera, kalau ada mana-mana anggota yang belot dan bersubahat dengan musuh, sudah pasti hukumannya lebih berat dari dipecat. Ya, kalau kita tidak mengamalkan hukum mereka yang belot ataupun mereka yang tidak sepenuh hati ini, takut nanti ia akan merosak, binasakan apa yang telah kita bina selama ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat pengundian awal anggota dan pegawai tentera sempena PR14 di Kantor Rendah Sungai Udang. Ketiga-tiga veteran UMNO itu dipecat Lembaga Disiplin UMNO kerana dikesan menyokong kempen pembangkang pada pilihan raya umum ke-14.